Akibat tak mengindahkan perintah untuk menertibkan judi bola guling di kota Sorong, Kapolda Papua memecat Kapolresta Sorong AKBP Hari Goldenheart dari jabatannya. Ya, kasus judi bola guling merupakan arena perjudian terbesar dengan omset miliaran rupiah. Kasus judi itu terbongkar setelah adanya laporan dari masyarakat ke Polda Papua. Dan pada minggu dini hari lalu, tim khusus Reskrimsus Polda Papua dibantu aparat Brimob Detasemen C Polda Papua yang dipimpin Kombes Pol Tornagogo berhasil menggerebek arena perjudian terbesar di Papua. Kamis pagi ini, Polda Papua akan menggelar serah terima jabatan Kapolresta Sorong yang baru dipimpin langsung Kapolda Irjen Polisi Yoce Mende. AKBP Hari Goldenheart akan digantikan AKBP Ritonga yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Asmat. Saya sudah perintahkan beliau, gitu ya. Tapi makanya saya bukan tidak percaya kalau saya sudah perintahkan untuk ditangkap karena ada SMS itu, tolong diselidiki dulu.